monggo kang nembangi mamaku gede. Cik cik. Bapak Jana Karang Moncol, terima kasih.
Ada dama dimilirasi solatan dari mata didawami mukilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Amalala dilahi solatan. Oh.
ketemu karo dalang TBC. Apa TBC? Apa ne? Wakajimu kedin. Pertama-tama wis ngomong dalang TBC kita ku sehat, sehat mboten? Nggih. Orang kenang TBC, orang kenang penyakit kan sajane sehat. Wakajimu kedin. Hai. Wah dalang ini ketinggalan zaman. Waru beli TBC. Apa JK? T. Dalang tahayul. B. B. Bid'ah. C. Kuropa. Jadi anak kabeh ning dalang kian ku. Masya Allah wakaji mukidin. Ya, kula kuwi wakaji mukidin ya. Bid'ah, kuropat, tahayul. Ya kun si terserah kajimu kudin mawon. Eh, wadalang. Nggih pripun? Are wong dadi dalang. Oh. Kudu duweni turunan. Kudu duweni sejarah silsilai. Lan kudu. Ya, lan kudu waro ning palsapate wayah. Kudu ngeboni panjang. Ya punten pamirsa sedaya, nggih. Kula niki ya dibilang dalang, ya dudu dalang. Iya bener. Anane ning megucil, ning mugo gedhe niki, ya. Selama saya 10 tahun mempunyai grup wayang golek. Ya, sampai 15 sampai 16 tahun itu dikongkon dalang mulai boten purun. Ya, ini udah perkenalan kriyen nggih. Boten purun yang mulai boten wantun dari dalang udah ada jalangku abot gampang pangucap abot sanggani. Arep ya arep nguyur bisa nguyur semalam suntuk. Jadi lamunan dibilang ana silsilah dalang insya Allah wonten. Nggih. Tapi lamun dalang ya kula ni boten wantun dalang niki cuman dalang dakwah niki permintaane Kang Kaji nih. Kalau Bapak panitia paskia walebe je ngisi bedar budaya. Ing mangga teng pundi teng mbuh gedhe. Kaya Kang dingin kaje ngawa wayang je. Wayang apa? Dalang sinten, dalang tejo. Kan si asli dalang kan sih. Terus gawa wayang. Ya wis keten mawon lah insyaallah. Ya kula niki gak ada rencang-rencang masih nem-nem kabeh iki. Oh, masih nem. Durung ana sing kawin. Ya, pada karo panitia sini masih muda-muda semua. Nggih. Dadi ya wis mangga, ayo sesarengan dirameaken mugo gedhe. Sadarengipun poro sesepuh, poro kiai, bapakku dan pemirsa semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ini dalam berdakwah atau ngisi pengaosan ini banyak kekirangan. Ini perdana saya berada di depan, berada di wayang. Oke, spesial kangge warga Mugu Gedhe, gelem li gelem, akhirnya kula gelem. Jadi lamun camplang pisan je, ya maklum siji pertama ya kula niki dudu dalang. Jare bocah sih dalang kerusuhan walebi. Ai, mboten ta? Ya nggih, Wak, kajimu kidine, Wak, kajimu kidin mbok ketemu ku mengkel bae kena apa sih, Wak? Hai. Weruh beli apa lebih? Ya mboten. Ning omahe kita ka tak tulis dudu warga Mugu Gedhe. Ya wite apa Pak Haji Mukudin kula mekono. Kang Oli BLT wargae lebe RT jajarane kabeh. PKH umpet-umpetan. Pature, Pak Lebe, Pak RT, Pak RW, KB.
kedin kok dadi alasane mung koten kok sering sewot ning kulaku. Ji. Ari wakaji ka sugi sawah, sugi mobil. Nggih. Nggih. Sugi peras. Ai masih njaluk bae si wakaji pripun. Prinsipmu bagi rata. Aja kuwun-kuwun bae kang oli. Ya iya bener. Ji. Den keten ji ya. Ya ari wong desaku ana aturan maine ji. Di sembarangan, padu contreng-contreng bae, padu coret-coret bae. Ana aturane ji. Nangin aturan Gusti Allah ji kang paling kula wedeni. Ayo aturan Gusti Allah sipripun? Ana ta ayate? Ahi wonten. Ji, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadzul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh. Artinya sih, ayo kaji ora tahu artinya. Wah, kaji semendeng-mendeng aja. Orang yang mendustakan agama itu wakaji. Ya. Siji. Nah. Pertama wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu itu tidak menganjurkan membeli makan fakir miskin. Orang yang tidak memberikan atau tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin saja itu sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, wakaji malah duduk menganjurkan maning malah arep nyita hake wong fakir. Nah, koten wakaji. Ah, ara'aital ladzina yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadzul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin saja tuh ji itu sudah termasuk orang yang mendustakan agama. Ai koten ya wak lebih. Ya nggih. Wis keten. Jenengan tekan ning megu gedhe lan wis nganane ngarep. Mbuh dalang mbuh beli. Iya. Tapi kudu tanggung jawab. Ya, supaya masyarakat muku iku aja panate. Ya, ya. Terangaken wayangku kaya apa. Oh. Ayo sejarah wayang ka. Mau kok ngomong wagaji kan kula ku dalang TBC tahayul bi aku ropa. Iya. Wah iya kudu. Duduk penyakit ya Pak Kaji. Duduk. Iya ya. Wakaji, ari palsapah wayang iku selesai iku bercerita tentang peradaban manusia. Oh, ya, ya, okay. Lep, peradaban manusia, sebelum dalang iku menciptakan sebuah kesenian atau menciptakan sebuah pagelaran wayang. Wow. Yang pertama itu adalah dalang mempersiapkan segalanya. Oh iya nih. Yang pertama dalang mempersiapkan panggung. Yang kedua mempersiapkan gamelan. Yang ketiga mempersiapkan para nayaga. Nah, iya, setelah iya. Selesai semuanya, iya. Baru wayang dikeluarkan dari kotak dijejer. Iya. Tidak persis sama dengan peradaban manusia. Nah, apa kono Pak Haji? Sebelum Gusti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Iya. Maka Allah yang pertama adalah mempersiapkan fasilitas dunia itu sendiri. Iya. Disiapkan dulu. Tanahnya disiapkan. Kemudian buminya disiapkan, seluruhnya disiapkan. Iya. Bahkan sebelum manusia yang turun di bumi itu adalah Jan Banu Jan. Gusti Allah menginginkan bahwasanya jin itu sebagai khalifah di muka bumi. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan jin dan manusia itu yang pertama kali adalah jin dulu. Iya. Maka rentetan ayatnya itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa.
Jadi kalau manusia itu adalah periode setelah jin. Oh iya iya iya. Maka tak kala jin Banujan itu tidak sukses. Iya. Sering tarung, sering gulet. Sering. Ya kayak mau kan sering tarung, sering gulet, iya. Rebutan udut. Iya, rebut. Rebutan relek. Aja gulet wayange ora bisa gulet kita. Yo yo ora apa-apa. Makanya diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan malaikat Jibril, ya Jibril ambil satu dari keturunan Jan Banujan itu. Oh. Maka diambil oleh Jibril. Iya, ya. Yang dinamakan Idajil. Iya. Jadi orang yang pernah atau yang pernah mengalami Isra Mi'raj adalah dua dari Bani Jin dan dari Bani Manusia. Oh, iya. Jadi Bani Manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk dari Bani Jin adalah Idajil. Nah, Idajil yang ngemep. Jadi Idajil itu diperintahkan Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil salah satu daripada putra daripada jin Banujan itu dengan harapan sebagai penerus. Kemudian Idajil itu dikenalkan dengan surga, neraka dan lain sebagainya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Dipelajari atau diajari oleh Jibril. Sehingga yang nama Idajil itu menjadi makhluk yang paling patuh, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuno? Saking patuhnya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Dia berkhianat kepada Allah tatkala dia disuruh untuk bersujud kepada Dia orang taat. Dia makhluk yang taat, makhluk yang patuh, makhluk yang ahli ibadah. Namun tak kala tertera di dalam dadanya, aku lebih baik dari Adam, maka hancurlah seluruh amalnya. Oh iya. Koten lo. Nah makanya tak kala sekarang penciptaan peradaban manusia itu adalah di dalam pewayangan itu diterangkan seperti itu. Jadi dalangnya nyiapkan dulu nayaganya. Nayaga ini ibaratnya para malaikatnya. Iya. Kemudian irama itu adalah irama kehidupan. Nah, setelah semuanya selesai, sudah siap, maka baru yang terakhir itu adalah wayang dikeluarkan dari kotak, dijejer. Nah, dijantur ya. Sama. Tak kala semuanya disiapkan oleh Allah sudah, maka manusialah baru mulai diturunkan. Nah, seperti itu. Kelak nanti pada akhir zaman dan kiamat, itu manusia terlebih dahulu yang diambil ruhnya, yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pewayangan juga begitu. Iya. Jadi sebelum semuanya itu diangkut, sebelum semuanya diberesi, yang pertama kali diberesi oleh dalang adalah wayang dulu. Iya. Dimasukkan ke dalam kotak, diselesaikan. Iya. Kemudian baru nayaganya pada bubar, gamelannya bubar, panggungnya dipura kiamat. Jadi tekal kiamat itu datang juga manusia dulu dikumpulin. Iya. Kalau penciptaan terakhir tak kala kiamat, Ali. Nah itu paling awal dimasukin kotak dulu semua. Iya. Itu sebetulnya secara umum peradaban tentang peradaban manusia di dalam wayang kulit itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Jika kita bicara tentang peradaban wayang dan manusia itu akan tidak akan habis banyak sekali pakeliran dan sebagainya. Karena sesungguhnya wayang Cirebon itu beda dengan wayang Jawa. Bedane siji, ari wayang Cirebon wong nontone ning adepane keling. Sindene madepe ning keling. Ari wayang Jawa lakas sing nonton ngadepan kelir. Iya, anake ning nguri keling. Nonton sinden, sindene ngadepe mangguri. Perbedaannya begitu.
Yang kedua, wayang Cirebon itu sudah diislamkan. Ah iya. Diislamkan oleh Kanjeng Sinuhun, diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kali, ya. Arisemennya Sunan Bonang, semuanya sudah diislamkan. Jadi pakeman wayang Cirebon itu beda. Iya. Ya. Kalau di Jawa yang namanya Sokalima itu disanjung dan dipuja. Oh. Sebagai dewa atau sebagai pendeta yang dihormati oleh Pendawa Lima. Iya, ya. Dan ditakuti. Tetapi tekala masuk Cirebon, para wali punya kepentingan untuk dakwah Islam dan tidak mungkin masa menjadi pendeta, jadi panutane. Maka kalkala di Cirebon, Sokalima menjadi tetap pendeta, tapi pendeta yang suka huru-hara. Iya, betul. Oh. Bikin kerusuhan, bikin apa namanya provokator. Jadi kalau wayang Cirebon itu sudah diislamkan. Iya. Bahkan karakter-karakternya juga sudah diislamkan. Iya. Ya. Jadi diislamkan oleh Kanjeng Sunan. Dalam pekelirannya juga itu juga ada, tak kala wayang Cirebon itu nontonnya di balik layar. Iya. Ya, Pak. Biasanya penonton karo penonton gak gulek. Gatut Gajah ku warna ireng. Oh. Gatut Gajah iki. Kang siji ngomong beli. Gatut Gajah ku anak lare. Gatut Gajah ku laka kerise. Iya. Wis pokoknya Gatut Gajah ku ireng. Beli anak lare, langka pokoke sing ireng. Semar iku warnane putih. Enggak, Semar warnanya hitam. Semuanya berdebat. Iya. Karena kita melihat sesuatu dari balik lah. Layar. Ibaratnya nembe kulit. Makanya wong syariatku seneng. Toli. Seneng apa ku? Oh, iya. Kunut dari debat. Iya. Oke. Tahlilan dari debat. Lintok-tok lu. Sengawet zaman nenek moyang sampai kini. Oh. Ya. Baca bismillah, karo beli baca bismillah, tukaran. Iya. Duk-duk mancing di masjid, imame kang maca bismillah, bid'ah. Balik maning harus sembahyang. Orang sida berarti. Sira sembahyang, sembahyang orang mancing. Sembahyang. 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 Orang sholat penyuling mah. Boro-boro sembahyang. Setahu bisa. Tekan jero masjid. Jeleng imame kang baca bismillah balik maning. Oh, ya iya. Awit apa cuy? Ahli bid'ah. Maka bismillahku. Ya, cukup jero hati. Iya, betul. Siji dinae dikiti supaya tidak di imame kang maca bismillah. Jare kang maca bismillah kedinginan. Iya. Balik maning salat. Balik maning. Jadi salat itu karena bismillah, bukan karena Allah. Itu kalau kita lihat dari balik layar. Ya. Tapi tak kalah tajalli. Makanya Pak Bu, kalau ibadah jangan tamatuk di syariat. Ya. Sudah ngerasa cukup dengan syariat sehingga kita tidak mau meningkatkan kualitas ibadah kita atau keimanan kita. Kita ini banyak tamatuk di syariat. Terlalu menikmati kesyariatan kita, padahal kita ada tingkatan keimanan yang perlu kita pelajari. Ah, iya. Bagaimana caranya? Maka konsep Islam, ya, konsep manusia ingin husnul khotimah adalah konsepnya belajar. Udlubil ilma minal mahdi ilalahdi. Wong husnul khotimah kau duduk jengking jam-jaman. Iya. Duduk. Duduk ya, Bu. Jengking jam-jaman turu eh. Apa kuno? Ya, atau puasa terus. Oh. Pengen apa JP? Pengen husnul khotimah. Iya, puasa sampai penyaron. Kang pengen husnul khotimah itu caranya adalah seperti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilalah di. Belajarlah dari buayan hingga keliang lahat. Jadi kalau orang yang belajar itu adalah proses kebaikan. Sekian, nembe, ngerti, setitik, kokiki, belajar maning.
sekian nembe syariate wis bener, salate wis bener. Ya, kita ini kebanyakan baru melaksanakan salat yang benar. Iya. Belum melakukan sak benere salat. Oh. Baru bisa melakukan puasa dengan benar. Ya. Belum mampu melakukan sebenere puasa. Baru mampu melakukan sodako dengan benar. Ya. Tapi belum mampu bagaimana sebenere sodako. Jadi ini yang kita perlu tingkatkan, itu yang perlu kita pelajari dengan siapa saja saya kira belajar, ya. Yaitu belajar sak benere sholat. Oh, oh ya benar. Bocah TK sholatnya zaman kin pinter-pinter. Pasih. Pinter apa kuno? Ya pinter Allah wakbar gabiro wal. Pengogemesan lecek. Ya masa bisa. Penyuling, takbiratul ihram penyuling. Asale mikiri jadwal bae perbentro. Mikiri jadwal manggung, jadwal manggung. Pak, Bu, anak zaman sekil canggih-canggih. Salate keren-keren. Bacane bagus-bagus. Iya. Mereka baru benar, baru salat dengan benar. Kita belum mampu sak benere salatku pripun. Oh, masa bener. Ya kuwun kang perlu dipelajari supaya kita tidak tamatuk di syariat, terlalu menikmati syariat sehingga lupa kita bagaimana menjadi orang sak benere sholat. Gimana Pak? Oke, ini tahu watawasofil hak, watawasofil shof. Ya kang, kang kaji, kang kaji. Kalau di Gontor sekolahnya abjadnya A terus, kalau saya N O. N-O, ya kan? Jadi kelas paling bawah. Pak Kaji sekolahnya waktu di Gontor, ya. Insya Allah mahir. Nah, Koten, ya. Dados Pak Keliran niku selesai tak kalah dibuka, Pak. Ya, dibuka. Ya, sak benere gitu. Pak, dibuka. Ngeliat semariku, ya bener anak kang putih, anak kang ireng. Ya kuncungnya putih benernya, badannya anak putih-putih rengnya betul, sehingga tak kalau orang itu sudah tahu sejati neneng Semar, wayang Semar dibakal tukaran. Hai dalam pisan gua lebih ya belajar-belajar pengawasan Pak Haji Mukidin, Pak Haji Nyewot, Pak Haji Mukidin. Nggih. Nah, takala tajali kemudian itu dibuka kelir itu orang akan tahu. Tidak hanya dari bayang-bayang. Kita ini biasanya ibadahnya masih ibadah bayang-bayang. Diterima mboten ya doa kula. Diterima mboten ya salat kula. Diterima mboten ya masih bayang-bayang. Masih bayang-bayang kayak dene wong nonton wayang jeleng sing balik layar. Gimoten Pak, apa sih yakin Bapak iki diterima sembayangin Gusti Pangeran? Yakin mboten Pak? Masih bayang Pak? Bayang. Yakin kula. Khusyuk malah be khusyuk sampai nangis. Nangis. Nih, sekusyuk-kusyuk sampai nangis sebesar donga. Akan tertera di dalam hati kita. Diterima belia sembahyang. Diterima boten donga. Makanya carai yang mokoten. Kudu meningkatkan utawi, tajali utawi, terus ditingkatkan. Nah, kalau orang itu belajar untuk meningkatkan diri, maka konsep itulah namanya konsep husnul khotimah. Karena dia mau meninggal lagi, dia lagi dalam keadaan belajar. Oh, koten. Nggih, wakaji, aja nyewot be wakaji, wakaji Mukidin. Tenang wakaji nggih, bo karena beras sisan tak pahit. Hus. Ning gudange reang. Berasmu berteteran
kangarane wakaji beli kukuran beras ayo sing mau ke wakaji aja nyaluk maka ya sampai ditulis umai bukan warga mengku gede gih hi oi kok sing aduan anak gerombolan kaya-kaya ketinggal sing ketebian iku. Li beda pira karo palebe golongane TBC teka. Yo. Tawasana bibi sembilan wabil hadi rasulillah wagumeja mulibila di alil badia Allah di alil badia Allah Joko tingkir ngani Jowo Rasulillah wakil jari di ahli badia Allah di ahli badia Allah Joko tinggir wali Jowo muride sunan kali Joko wiskacur ing siswantoro jadi wali ya jadi rojo jadi ketinggalan. Ayo muludan muludan ning mbuk gede. Peng digawa peng, tumpenge peng. Peteke peng, peteke peng. Assalamualaikum.
gambare. Peng. Gambare pokoke. Jaya kita kan jaya kita peng aja lewat mene. Koy. Ngadege tegak temen peng. Ya iki lewate ke sing kanan kamu ter peng. Peng. Iya wis. Tegak kaya manunggal. Bakale debat ki peng. Apa kono? Jair kita kan melewati mana peng? Nah. Ayolah kemana melewati mudalan ini kemarin mau gede kok lo sebelah kanan lah. Iya. Makan ya matakan ya peng. Menterong peng, menterong. Iya. Oh, melotot kok lah sih itu peng. Ya melotot peng matan itu. Ahli fitah. Iya. Dilawani makan tempat grab. Hei, hey. Cari siapa? Ngaku mauludan, mauludan, cari siapa? Ya ampun, ngawa tumpeng sekuncer-kuncer. Iya. Ngawa kedang setandan. Iya. Ngawa jeruk. Ngawa. Ngawa kesek petek. Ngawa. Ngawa tanjan. Ngawa. Ngawa sambel. Ngawa. Ngawa ndung. Ngawa. Bekak ayam. Iya. Ayo ngar kita sih ngikuti wong tua kula ya, wak kaji iya. Oh. Tanggal semono tanggal semono iya. Ana muludan iya. Kongkon gawe tumpeng sega kuning oh. Tok iya ya rane sira ku melu bae ngerti iya kolan kini kiki kolan siapa kono kolan pita lala wakaji oh wakaji ya ari kula si ya dikengken ning paustad oh. Ning jamaah setiap umajeng nah kongkon gawa tumpeng oh. Gawa udo gawan do gawa sambal goreng sambal goreng gawa kedang jaman ki mapan diberkati Pak Haji peng 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 jari kita kan peng oh wis wis sira masih ngerti yang ngerti matemana jawab matek ditotok peng iya ngomong kedik era nikah eh apa arti yang gawa tumpeng oh Pak Haji pokok ngerti ku pokok kekawan ku pokok ngelaku nang ibadah ku duweru ilmu we kongkon gawa tumpeng ngebay iya kongkon gawa gedang ngebay lempeng ngerane ditakoni orang ngerti oh. Ya golan sirahiku iya kaya padane kaya pengendang lho buah iya kiyin kaya pemanunggal ah pake be letakkan wala be malah kok wala be nah, ngomong apa jawab wala be ngomong wala be Ji, aja mekonan si Ji. Lala. Aja lewat bae kaji mukedin. Kaji iku mesti dondrong. Iya. Iya. Tanggung jawab sira sing dadi pimpinan. Ya, iya. Priben si Ji. Op. Oh. Kenang apa nggawa bekak kayang, nggawa petek, nggawa tanjan, nggawa gedang, nggawa tumpeng. Oh iya. Lamun bling ngerti aja kegawan. Oh. Lamun bling ngerti aja dilakoni. Aja oh, kegawan lu ada ngalah kegawan berkat. Ji. Iya. Are wongku ya belajar ringin, Ji. Iya, betul. Wis palebe jawab palebe aja kepur-pur palebe angel palebe. Sok mah. Ngomong siji wakaji. Nah, loro. Kenapa orang itu bawa yang pertama adalah petek. Oh, apa kono petek? Petek itu bahasa Arab, Bro. Wakaji ngerti wakaji jorkoni. Patah. Patah. Patah itu arti tinggalkan. Oh, fataka, tinggalkanlah kamu. Nggih, leres ya, wakaji? Nggih. Nah, itu patah itu artinya tinggalkan. Jadinya petek, patah. Ditinggalkan, tinggalkanlah keburukan. Tanjan itu tanja artinya sukses beruntung ah, iya. Tinggalkan keburukan maka ambil. Kamu akan sukses nah.
atau akan diselamatkan dari siksa api neraka. Oh iya. Hari pekakak ayam. Ya biasa. Ya aku ngambalnya enak makaji. Bakakal ayam. Bakaka itu menangisimu. Al ayam itu hari-hari. Oh iya. Gimana makaji? Al ayam itu arti hari-hari. Jamak min yaumin. Yomin, yomani, yomeni, ayamu. Bakaka menangisimu. Menangisimu berhari-hari. Siapa yang menangisimu? Adalah orang-orang yang berada di sekelilingmu tak kalah kita berbuat baik. Meninggalkan keburukan, patek atau petek. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Tak kalah meninggal, orang di sekelilingnya menangisinya. Karena apa? Karena kebaikannya. Konsep Islam seperti itu. Nah, seperti itu. Hari tumpeng. Oh ya, apa? Tumpeng iku tumekah maring pangeran. Mintalah kepada yang maha kuasa. Tumpeng tumekah maring pangeran. Maka ngerucut ke atas. Oh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Tuh. Hari warna kuning, warna kemuliaan. Ya. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh kemuliaan. Wis ajadian WKP palepe. Dok sampel. Iya. Ya wis siji maning wis ku gedang-gedangku. Gedang kok apa kok? Enak gedang ambon wae mene mah. Pisang. Iya. Pisang itu terdiri dari dua komponen. Oh, yang satu. Nggih. Kulit dua, yang dua isi. Oh, lamun satu. Gedang kulite baik kaya apa, Cak? Ya ora enak lah. Makanane pengetuk ari mohonan mah. Ha iya padha karo wedhus. Iya. Doyan kulite baik. Nggih wonten para jamaah. Nggih, nggih. Pisang lamun kulite baik kok pisang apa aja? Ah, ya iyalah Kak. Kang doyan cuman wedhus. Oh. Wedhus nggih. Ngendang wedhus. Sembarangan pengendang wedhus. Iya, wedhus ngendang. Tapi kalau pisang itu cuman isinya itu pisang apa iki aja? Ah. Gandal, gandul lah kulite. Iya. Pisang ya lah kulite isinya baik. Ya, ku. Ya. Jadi pisang itu simbol buat kita semuanya. Satu, bahwasanya kita ini terdiri dari dua komponen, ruh dan jasad. Kabeh manusia urip ning alam dunia kang dimanjanang iku cuman jasad. Kulit. Iya. Kepoten. Nggih, para jamaah, Nayaga. Yo. Pengen turu enak. Pengen tuku spring bed. Ah. Wis duwe kita mah. Iya. Ayo syukur wakaji. Wakaji. Pengen turu nyaman tuku AC. Oh. Pengen bepergian nyaman tuku mobil. Tuku. Pengen makan, mangan baikku. Bedae wong sugi karo miskin. Nah. Karo wong sugi. Pengegong salat. Nggih mboten? Nggih. Pengen mangkat mendi, pengen kudu karo mobil. Pengen. Kabeh kang dimanjanang bagi kita iku adalah jasadi. Oh iya. Nggih mboten, Pak? Sampai tukaran karo sedulur, sampai sikut-sikutan karo sedulur. Warisan sampai bunuh-bunuhan karo sedulur. Oh, iya. Kabeh cuman memanjakan jasa. Iya. Hubud dunya. Oh. Sedangkan kelak takala kita meninggal. Nah. Kata si Ruhin. Yen. Tuh nyata jari kita kan nyata. Nyata beli lu udan.
Gilirane wis mati maku kang diseneng-seneng dadi bang. Dadi bang? Bangku. Ya jadi bangke dikubur. Iya. Bengene kungku uripe enak. Iya. Mangane enak. Mangan. Uripe enak, mobile ake. Manja. Dimanjakan jasadnya tak kala meninggal. Jadi bang okay. Kayak kulit pisang diklotok dibuka dibuang wis praket gedange gatah penyaron doyan kulit pisang langka linganan kan doyanku isi pengegong. Jadi jangan lupa sama si Ruhin. Iya. Konsep kematian itu dalam Al-Qur'an ada dua. Yang satu likuli umatin ajalun. Faida ja'at ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Oh. Kurang salam nyuwun pangapunten. Nggih. Kaji. Nggih, terus. Yang kedua, ayat ini dititik beratkan kepada jasad. Oh. Karena ayat ini mengatakan likuli umatin ajalun. Ajalun itu batas waktu. Oh. Masa berlaku. Expired. Iya. Ngoroti expired pe dibuang. Bu, kita ini ada expirednya, Pak. Bu. Oh, iya. Ada masa waktunya. Oh, iya. Ajalun. La yastakhirun, tidak bisa diundur-undur. Oh, iya. Engko anak kita durung pada gawe, engko anak kita masih cilik-cilik. Ya Allah, jangan dimatikan dulu ya Allah. Ora iso. Oh iya. La yastakdimun, dan tidak bisa didahulukan. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Ya Allah, celana terus kabeh. Celana kepuh. Tidak bisa, Pak, dimajukan walaupun sesaat. Setiap kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu memiliki batas waktu. Sedangkan si Ruhin, nah, tidak. Apa kono? Ayatnya seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman juzihanil qul jana faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tukur jana. Setiap yang bernyawa itu bakal bertemu dengan kematian. Oh iya. Leres. Perpisahan. Tetapi Pak, beda yang berlaku dengan ruh, beda yang berlaku dengan jasad. Nah, beda nih. Tetapi ruh ada perjalanan setelah perpisahan dengan jasad. Oh iya. Dan dia kelak yang akan bertanggung jawab tak kala dia masih sawiji dengan jasad. Iya. Jasad siwis enak geletak. Geletak. Ruhnya yang akan bertanggung jawab. Oh. Rungus haji. Jadi kata siapa manusia itu ndak kekal, Pak Bu? Kalau manusia nggak kekal, sopo sing isi neraka karo surga? Ya iya. Kucing? Nah, duduk. Wedus? Duduk. Duduk. Iya. Manusia. Kholidina fiha abadan, dan di sana mereka akan tinggal selama-lamanya. Jadi kekal manusia itu. Jadi kata orang bilang manusia itu enggak kekal, itu baru syariat. Tidak kekal soten ya jasadnya. Oh iya. Kembali ke tanah. Oh iya. Ruhin tidak, dia akan kembali kepada Robnya, kepada Tuhan. Dan di situ dia akan dipertanggungjawabkan. Oh. Selama dia sawiji dengan jasad. Masya Allah. Ayo. Yo. Nah. Joget. Lagu apa bae joget? Cik. Yo. Ayo wakaji. Riben Ustaz Jawa. Ayo. Sadar man.
ruang. Ayo, pada sotako. Sadar mana mobil sudut hari sedulur meku kabe la 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 au la 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 mobil putus keluaran belang sadar mandeng mobil sudut harita aye nama mobil putus bicara tambah ngangge di kota di larang dudududududud mobil laju nang idul mogok di jalan radiator nang ngebul kene ke turun nyukai disolokan mobil nang inum di kakebul di mandian satu kosong peng olimpira Pak Kaji. Wah Kaji Mukidin menang peng. Ay sebenernya kita mau weru. Oh iya mau pura-pura beli weru. Oh, Wakaji, wis disampe nang kabe Wakaji, lamonan di bedar kabe sampe isuk Wakaji. Endok wapa Wakaji, jeruk wapa Wakaji, jeruk jejer pun. Jadi lamonan wong ngepai arep ana wong tamu, arep musyawarah kalau bisa nganggo jeruk dongane jejer pun. Ai koten. Ai sirep udut bae. Iya. Allah. Makaji kita mah anti rokok. Anti rokok. Ya kaya panjang. Anti rokok sing lembus. Ya ora apa-apa. Kita ku anti rokok sengawit cilik Makaji. Makaji. Si masih udut. Sengawit cilik anti rokok. Iya. Bareng gede udut. Oh iya, madu bau badan bae. Kayak bos manunggal. Hai. Pak Haji. Pak Haji. Celana kepo. Marah kita naik tepo. Eh, Pak Haji. Kita ku iya. Praktisi anti rokok. Oh. Alep bakar pabrik rokok mati di penjara, Pak Haji. Oh, ya aja. Jadi aku tiap hari tak bakari sebatang, tak bakari sebatang, oh, tak iya. Bakari sebatang, kan suwe-suwe tak Pak Haji. Iya. Barangkali udah tips larang Pak Haji. Hari Pak Haji mah berarti tidak anti rokok. Iya. Karena tidak merokok. Oh iya. Berarti rokoknya tidak hilang. Tidak. Kulas sehari satu, suwe-suwe tak Pak Haji.
kajian sebungkus pragat, sebungkus pragat orang-orang membantu anti rokok. Iya, mau orang bungkus paroan, mau orang bungkus paroan. Ah, hi, kanggo jamaah kang wis terlanjur rokok. Oh iya, aja wedi mati. Aja, ya, aja. Sing durung ngerokok aja ngerokok. Oh, ae pripun mlebu di mati? Iya, arep ngerokok aja wedi mati. Iya. Anak korek. Anak dinyala nang mandi. Nah. Iya. Bul maning leres. Ya wonten Pak Haji. Masa wong udut watir watir apa mati sampai genian ditutupi. Nggih, Pak Haji. Oh. Toli stop berhenti merokok. Oh, no smoking. No smoking. Ya, iya. Ahli. Oh. Praktisi. Iya. LSM anti rokok. Stop. Oh. Berhenti merokok. Ya iya, stop berhenti merokok. Kalau merokok sambil jalan keselak, Mas. Iya. Maka stop berhenti. Berhenti merokok sambil baca koran. Oh. Berhenti merokok sambil melnyawa ya padu aja sambil aji. Ya arane kon si duduk perlu anti rokok sirasi. Oh, ya ngedup aja. Eh, Pak Haji. Oh. Pripun? Pak Haji Mukidin. Kita weruh masih jomblo. Lah kayak panjak turun-turun abi kabeh. Oh, iya. Turuan. Masih jomblo kabeh. Mater Kang Tua ngendang dhewe. Kanggo Nayaga, oh, kang masih jomblo. Oh, iya, iya. Oh. Mudah-mudahan balik semoga keramat, nah, nemu jodoh kabeh. Amin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Amin jodohe kan. Ari nemu, ari wong nemuku, Jak Nayaga, ya. Dibalik nang ningkang duene. La la la. Bisa mohon, oh, ya iya. Mohonan ya. Iya, moga-moga oleh wong kene. Acemata lah, acemata. Wis siraku, bolan sirai kita kang dadiruat. Iya. Ayo peng, lawan peng. Ayo, Allah Akbar. Oh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Stop, Ji. Kita sing dari dalam kok keder, Ji. Ah, keder, yuk keder, yuk keder. Kang sebelah kene Allah Akbar. Kang sebelah kene Allah Akbar. Ya, jadi Gusti Allah keder dikali tulung. Eh, padahal pribem di keder, latihan sedina. Langkah sedina, sejam kan langkah kula siraku. Giliran ya, latihan alasane udan pada beli teka. Oh, ya udah. Asale pada manjak kabeh dan wah. Jadi kanggo nama Tuhan ki Allah Akbar, Allah Akbar. Iya. Iya. Gusti oleh keder dikang dibela. Geng. Cari kita kan aja lewat mini peng peng. Matekane tukaran mai peng. Engkau dan aku dor. Oh. Eh, HP baik ngendangnya, HP baik. Nang apa Pak Haji? Gedang setan dan ditumpluk nang ning batuk. Oh. Sasar teman Pak Haji. Iki batuk keramat. Asar sujud. Asar sujud. Anak ireng-ireng ya. Ya iya asar sujud bertahun-tahun sujud. Ayo koten ta Pak Haji arane asar sujud ku ana ireng-ireng iki. Jidate kono Pak Haji. Pak Haji. Are ning pasar Pleret ka? Pasar Pesarean. Iya. Akeh wong batuke ireng-ireng Pak Haji. Oh iya bener lho. Rencang areyan kok ahli sujud. Asar sujud ni. Iya tapi Galdina kok gak wayaran Pak Haji tadi. Wah ki. Pak Haji arif li salah asar sujud iku dudu ireng-ireng to.
asaro sujud iku wakasi siji pripenku matae rada abang awite ya kurang turu bengiye sujud bengiye sholat makai matae rada abang bengiye manja raiye rada pucet tenaga rada loyo pun asaro sujud sebagian pagi lana saru sujud iku prilaku wakaji dudu diireng-ireng geseng konon wakaji ayo awas ki ayo arep ngutuk maning bojekin iya awas ngutuk pan iya ayo 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 Ari arepan marani mana curang marani mene kali ayo wes jemplung bela jepluk perutus-perutus si bojoku mendik kentir kan mati tak beli paduk loyong bayi ah bongkan wakaji agok wis wakaji termasuk penyiksaan mendik bojoku Lang, enaknya diapa nake Lang? Nah, ayo. Engkau dan aku, Tuhan. Tak teman bocokku, kaji bokatan kentir, nongol senggurin bukti bluk baik, ditendangnya menjebur. Wah tak kedak, medan kita ru melayu mendesir aku. Ayo, sholawat, robana. Tapi
dapat sifat manusia. Robana ya Robana, dolam nampu sana, wa ilam wa tamna, mana kunana minal dalu puniki wonten salah sawijine padukuhan permen utawi pengguron, namine pengguron utawi tempat ngajiku namine cipta rasa manunggalin luhur. Oh ya ya ya, leres tados tados nang cemadir. Cipta rasa manunggalin luhur. Cipta rasa dadi nayah ke pirang-pirang taun. Ora kompak amra kompak. Ora kompak kan kelur dadi kesiji. Cipta cipta iku gegawean utawi membangun rasa. Utawi dedamelan. Rasa iku manah utawi kolbun. Ya rasa iku yang ngrasake pahit aja ngepahit kang pahit-pahit. Iya. Yang ngrasake dislentik lara aja nyelentik. Aja. Oh. Yen blidi pai udut aja. Aja jaluk. Aja mengkel bali. Aja mengkel. Iya. Yen diledek lara aja ngledek. Iya. Kuwon kang diajaraken Kanjeng Nabi Muhammad. Oh. Krungu pengendang. Nggih. Kabeh. Manunggal. Manunggal itu sawiji, dadi sawiji. Dadi siji. Nggih. Ana bos manunggale gah. Ana bos manunggal. Kawe. Aceh. Kawe aran bener ning kanan. Leluhur. Leluhur itu arti kebaikan. Iya. Ya, kebijakan. Cipta rasa manunggal luhur. Iya. Jadikan sebuah, ciptakan sebuah rasa yang sangat dalam. Iya. Jadikan menyatu dalam diri kita menjadi sebuah akhlak karimah. Rasa yang tertinggal. Makane pesantren iki ingkang dipunami pesantren utawi pangguran
cipta rasa manunggal luhur. Oh iya, manunggal luhur ingkang dipimpin kelawan Kiai Ma'ruf. Muride siji ingkang dipunami Panji. Apa kono? Panji. Mapaning kalimat siji syahadat. Kang keloro muride ingkang dipunami Samba. Apa Samba? Samba itu sembah. Sembayang rukun kulum Islam kang keloro. Iya ninganan. Kang ketelu. Apa kono? Ingkang dipunami Tumenggung. Apa itu? Tumenggung iku puasa. Pengen dikijab Tumenggung Agung sarate puasa. Ayah kita puasa baiki. Ingkang papat namine Kelana. Apa Kelana? Kelana apa? Apa celana? Oh Kelana. Kelana wak. Rumiang Krin, Kang Ping Papat jenenge Rumiang. Oh, Rumiang ku harum lan kasih sayang. Oh, nah sarate wong pengen harum kasih sayang karo sesamae, ya saling memberi. Saling. Saring sodak. Saling. Saling. Segala-galanya saling. Oh iya ya. Lan Kang Ping lima muride namine Kelana. Apa? Kala anak. Jikalau ada manis tatoa ilaihi sabila, barang siapa yang ada maka naiklah haji. Jadi yen dideleng kedok kang lima kang ditampilkan topeng iku selerese ngandung palsafah rukun Islam kang lima. Oh pada baik ya pada dang. Panji mapan kalimat siji syahadat. Keloro iku samba, tarian samba iku sembah. Oh, tarian ketelu iku ikang dipunami Rumiang. Oh, ayo. Rumiang iku arum lan kasih sayang utawi sodako. Oh. Zakat. Krungu kang Kamping papat yaiku namine Kelana. Papat iku namine puasa Tumenggung. Oh. Tumenggung iku artine tumah agung. Yen dongaer pengen dikabel ning Gusti Pangeran syarate kudu tertira utawi puasa. Oh iya. Kang pilang ping lima yaiku Kelana, kala ana. Jikalau ada manis tatoa ilahi sabila. Wa hajjul baiti manis tatoa ilahi sabila. Jadi kang arane topeng iku limang wanda ada palsafah rukun Islam ingkang lima. Iya. Nangin wonten mali rukun kang lain palsafah yang lain. Apa kono? Tidak dibedar malam ini. Oh. Nggo PR. Iya. Amin. Aduh, kapan nanggap maning. Nanging murid kang loro boten wonten ning pesantren. Oh, pada mendhe ceki. Kang telu wis sampun dugi ning pesantren. Selerese Kiai Ma'ruf nugasaken 5 santri kongkon neliti apa kang terjadi ning masyarakat kangge pelajaran. Nanging kang siji durung balik sampai sakit. Jong Panji. Bagia setekamu Jong. Ayo dipagi maning kok. Kula tampi rama mugi-mugi dados berkah kula. Jong Samba. Bahagia kamu juga. Kula tampi rama mugi-mugi berkah lan rahmat kangge kula. Jung Rumiang, bahagia kamu juga. Nggih rama kula tampi mugi-mugi angsal berkah. Sakin sok apa kang dados wikarya selama dados murid-murid rama pada metu sejabane pesantren. Wis pinter mah pada metu. Rama kulaku ditangklet utawi ditakoni Kanjeng Rama. Takon apa kucu? Apa kono ki? Mekenen jerama. Nah, permen. Apa iku Islam sejati sejati ening Islam? Oh. Oh. Pertanyaan nek iki angel-angel.
Si racung samba pripun? Kulaku Kanjeng Rama nemoni uang je. Beli gelem sembayang Kanjeng Rama. Oh, ya kayak pangamap. Tak takoni ku kenang apa beli gelem sembayang. Jare si wis nglakoni sunat atau sholat. Oh. Sholat daim. Iya. Jadi wis sepisan sholat ngelaknanan sholat daim ora perlu sholat. Jare si kula-kulaan kang sholat kang jengkelat-jengkelit ku sholati kayak anak TK. Lamun maca kadi ijir A B B C B A Ba T U Bu Ba Baso Balik Yangko Bekoten Kanjeng Rama. Iya. Deweke duweni pelajaran kang dipunami sholat daim. Oh koten Masya Allah. Golongane nayaga ka sholat daim kape rupane lakas sing padha sikile ngedhek masjid rupane salat daim kabeh. Enak tenan wekel subuh ka wekel kaya golongan pengendang dilok salat nggih. Rama badhe jawab kang nomor siji dingin. Ngaya Islam sejati, sejati ening Islam. Apa kono? Oke, rongok nang Kanjeng Rama arep main suling. Rongok nang ya, Jo. Ganteng suling pokok durung disusul durung eling. Apa ku suling mau kan? Makane tukang suling ora bi loro. Durung wong masih jakal masih umur. Sukang suling mana-mana. Oh iya. Pokok disusul durung disusul durung eling-eling. Bener. Boro-boro loro. Tripen cuk. Cung, cung panci rasane. Cung bocah bagus. Duh Kanjeng Rama. Suwe sing ronang sulinge Kanjeng Rama kula ngrasah damai. Iya, sreset. Oh, iya. Rasa adem. Sirajung. Jung. Kula ngrasa bahagia Kanjeng Rama. Oh. Sirajung. Bunga ya. Ngrasane penuh keindahan oh. Kanjeng Rama. Jung. Jung gas. Oh, kunku sejati ning Islam. Oh. Iya. Ai kaitane karo sulingku. Ya sira ngerasa damai. Damai iku ya Islam iku penuh kedamaian. Iya bener. Langkah kang arane radikal utawi ekstrim dan lain sebagainya. Sing radikal iku ya wong-wong sing baik. Oh iya. Ari Islam iku penuh kedamaian, cung. Anggo komoditi politik teroris dan lain sebagainya radikal. Iya. Ari wong bela syariatku ya kudu radikal. Oh. Ndak boleh ditawar-tawar syariat. Iya, bloli. Nangin damai. Islam iku penuh kedamaian, cung. Bebae. Lan keloro Islam iku penuh dengan keindahan. Indah. Pripun? Jare dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Iman seseorang ki imane kita kabeh ki kanganan ing kene ki. Sampai kenang Gusti Allah di daunan nang Kanjeng Nabi Muhammad ditaker imane seseorang.
bahkan batal iman seseorang yen durung nyintai tangga bature mulianang tangga bature layuk minu abdun seseorang tidak beriman cum. Oh bayangin kalau kita orang-orang kita termasuk tidak beriman mau kemana larinya. Layuk minu abdun hatta yuhiba akhahu ma yuhibbu li nafsi. Seseorang itu tidak beriman kepada Allah sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka indah Islamku. Duwe-duwe tangga samping adik. Beli duwe segar tangga samping duwe. Maka ini krisis ning Indonesia, krisis kesehatan, krisis yang namanya penyakit apa bu? Empong corona. Oh. Hari ning Indonesia masih bertahan kena ngapa cum? Ning Indonesia masih duwe nih rasa kalau tangga bature saling memberi. Iku kekuatannya wong Indonesia. Ayo mokoten tak Kanjeng Rama. Nggih, Cung. Jadi selesai sami mokoten. Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Jari Gusti Allah kepada Nabi Muhammad, "Hai Nabi Muhammad, iya. Aku tidak mengutusmu kecuali membawa welas asih kangge semesta alam." Oh. Jadi welas asih dudu gawa agama Islam. Ari agama Islam cum sengawit jaman bengen. Sengawit jamane Kanjeng Nabi Adam itu arane agamane Islam. Tekaning Kanjeng Nabi Muhammad iku disempurnakan. Cara menyempurnakannya adalah dengan akhlak perilaku. Lakot kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kang diemban karo Kanjeng Nabi Muhammad ku abot nganggo suri toladane manusa kabeh. Jadi kaya kita dakwah ngomong haram halal bengi-bengi duite tangga batu dicokot pandai berdakwah ora pandai perilaku. Yen Kanjeng Nabi Muhammad dituntut sebagai contoh. Contoh kang paling berat adalah contoh menjadi suri toladan. Oh koten Kanjeng Rama. Yo, lah ikan lah bocah ikan melayu-melayu ini kan. Tolong, 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 tolong. Beca
gemura iwake warna lan rupa sambel goreng dendeng ati jari kita melayu mancingnya mene bliwur anak murid Kiai Maruf ternyata dados pripun wakajimu kidin wonten masalah punapa sampe ngos-ngosan. Santri jenengan ora sopan. Santri jenengan kurang ajar. Masalahe pripun ji? Lah wong debat. Ya wis debat ding balang nang kedang ning batuk. Iya. Wis balang nang batuk kang siji manis kepeng. Oh iya. Nendang sing buru sampe kekusruk iya, ning kali. Jaluk tanggung jawab B, nah. Mama Yai Maruf. Iya. Aja nangis. Ayo cungges. Ay, Mama Yai kong ditanggung jawab B kagak muyu. Apa mau Yai? Bang, buka. Coba dideleng. Sing bener dipandeng sing bener sapa sejati ye wakaji mukitin iki ayo mpu ya yang ya konon iku jelo penduk ayo konon kecamatan tindak geninge wakaji mukitin iku selerese murid Kiai Ma'ruf ingkang dipunami Jakalana utawi Jakalana dicopot batuke dicopot klambi soweke dicopot lan jreng you
gawe, Cung. Oh, Peng, delengan siapa, Peng? Yo, siapa? Lah. Ya, nyuwun pangapunten, Peng. Kulae gutuk Raden. Yang radene ora kelihatan ajen. Raya kayak copet ya ki. Peng, jalo pangapura Peng. Sira ku gutuk siapa Peng? Jongkolan siapa Peng? Ki, jalo pangapura. Ki. Cung, apa sing didapat selama kacung ngrupa diri dadi wong kang angkuh Kanjeng Rama selesai Islam iku luar biasa aneka ragam banyak alirane banyak pendapate dari menurut pendapate disira pripun kalau menurut dapati kula Kanjeng Rama yang Islam ku kaya wong warnai Kanjeng Rama maksudnya pripun hasil penelitiannya cuman oli warna kaya wong warnai yen warnai putih kabeh ya ora bagus lukisane Kanjeng Rama putih kabeh kune mayitan dudu kune pocong dan dudu yen ireng kabeh Kanjeng Rama dipaksain ireng kabeh kungku klambi apa ireng kabeh kungku lukisan apa ireng kabeh lamonan abang kabeh Kanjeng Rama iku lukisan apa abang kabeh Kanjeng Rama krungu Kang Rudi dadi Islam iku kaya dene wong warnai utawi wong lukis Kanjeng Rama warna abang karo warna kuning saling bergandengan ditambah maning warna biru saling bergandengan sehingga lukisane Kanjeng Rama tercipta lukisan ingkang sae satu warna karo warna kang sejen saling menghargai saling menghormati lan saling membantu ndak boleh bener warnai putih raiku warnai putih digambar warnai ireng lu wong apa kone Kanjeng Rama wong gambar wong jerai ireng rai putih kudu ngalai warna putih kudu ngalai ning warna ireng karena hake ranai warna ireng konten dadi kaya wong mana wis semonten mawon lelampahan wayang sarungan dalung puriki mugi-mugi di tahun ajeng bisa kepanggil mangga selerese sederengipun kula nyuwun ageng pangapunten bili lelakon atau lelampah wayang dalu peningi kata kesawonan maklum perdana ning megu keramat niki wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lal wadon umul wadon minal ilman walam taku minal ilman indahu ya lal wadon ya lal wadon ya lal wadon umul wadon
minal iman. Tabakul minal ilman. Indahu ya lawatan Indonesia negeriku. Engkaulah panji martabatku. Siapa yang datang mengancam siapa yang datang mengancam aku minal ilman mandang tu minal ilman indahu ya lawaton ya lawaton ya lawaton ubul waton minal ilman walataku minal ilman indahu ya lawaton Indonesia negeriku engkaulah panji martabatku siapa yang datang mengancam akan dibinasakan siapa yang datang mengancam akan dibawa dunia. Sekian, terima kasih penampilan dari wayang golek dakwa yang ditampilkan oleh Madalang Pak Wastani Bajuri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.